Ngingi. Ada nggak nyamuk bunyi yang nggak ngingi? Pawato. Kalau pawato ini dikenal Pak Umis nih. Ada nggak yang selain yang ngingi? Apa sebabnya nyamuk bunyinya ngingi? Itu gara-gara minumnya darah ngingi. Coba kalau bensin ngomong. Ya kira begitu ini bangunnya. Nah kalau mau minumnya bambu lain tuh. Lain lagi jadi dung-dung ya. Baik kalau orang bersyukur kepada Allah luar biasa gara-gara nyamuk. Coba tuh kalau kita ingin bangun malam katanya begitu ya. Nyamuk biarinlah itu pasti bangun tuh jam 1 jam 2 bangun. Dikirain mau tahajud teh kencing doang. Kata malaikat itu nyusahin aja nih Bang Santa. Oh kira mau tahajud kencing gak jadi ya. Ya Allah. Inilah yang dinyatakan sampai kenikmatannya itu batu keluar air. Keluar air mata air. Wa anzala 'alaihimul manna wassalwa. Dan nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel itu ada namanya makanan manna wassalwa. Manna wassalwa itu apa artinya manna? Manna itu minuman seperti madu. Bu, madu rasanya apa nih? Bu RT. Ah. Bang minum, emang madu pahit madu? Hah? Tuh kata Bang minum, madunya manis. Makanya manna ini makanan minuman Bani Israil namanya seperti madu. Makanya kalau bapak-bapak ingin sukses jangan lupa Pak minta doa yang ikhlas dari istri. Makanya Bu, kalau ibu pengen suami ibu sukses doain tuh suaminya. Makanya kesuksesan suami tergantung doa istri luar biasa tuh Pak. Jangan lupa minta doa istri. Semakin sukses suami, semakin banyak doa istri-istrinya. Wah, lain. Maksudnya doa istri gitu ya. Ini Bang Amin. Jadi Bang Amin udah pusing aja dia. Mau balik kampung. Baik. Dinyatakan juga manna salwa ini apa arti salwa? Salwa itu burung puyuh. Semacam burung puyuh itu salwa. Jadi ada kenikmatan tuh dia bisa makan burung puyuh. Dia bisa minum madu. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Wa najahum min ubudiyah. Dan mereka terbebas dari perbudakan min ubudiyati ali fir'aun dari kerajaan fir'aun dari keluarganya fir'aun ini sehingga ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa jam berapa Pak? Allah udah masuk belum? Hah? Belum ya? Kalau sudah diingetin ya maklum. Kalau orang ceramah biasanya waktu dulu lupa kedengeran. Oh gitu. 5 menit lagi, baik. Kemudian qala Abu Aliyah, Imam Abu Aliyah pun menegaskan apa sih nikmat yang telah didapatkan oleh Bani Israil itu? Nikmat tahu an ja'anna ja'ala minhumul anbiya wa rusul. Ternyata dari Bani Israil itu banyak keturunan para nabi. Nabi Yusuf, nabi keturunannya dan Nabi Musa alaihis alaihissalam itu juga dari Bani Israil. Wa anzala alaihimul kutub dan mereka diturunkan juga kitab-kitab. Nabi Musa kitabnya apa namanya? Injil mah Nabi Isa. Nah, pokoknya begitu kalau Injil Taurat gitu ya. Kalau enggak Taurat jauh. Ternyata Nabi Musa itu kitabnya adalah Taurat. Kalau Zabur Nabi Daud alaihis. Kalau Nabi Isa Injil. Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim. Ini dinyatakan oleh Allah kalau umat Nabi Muhammad enggak bersyukur
berbuat maksiat enggak langsung diazab oleh Allah. Tapi kalau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, umpamanya umat Nabi Musa, orang-orang lagi pada sholat, dia enggak sholat, nyari ikan. Kalau dia sholatnya hari Sabtu,